semua, dengan saya Mutia. Hari ini kita akan melakukan latihan untuk mengencangkan dada, perut, dan juga bokong. Oke ya, untuk 20 menit ke depan. Oke, sebelum kita latihan utama, kita akan melakukan latihan pemanasan dulu. Oke, caranya adalah kita step and arm up, lalu diikuti dengan step and wide open. Ready? Go and mulai. Satu, ini untuk dadanya ya. Biar otot-ototnya terbiasa dulu, persendiannya terbuka. Oke, tiga, tarik nafas pas buka. Empat, lima, up, and open wide. Enam, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Tujuh, delapan, sampai sepuluh aja. Sembilan, lagi. And 10, oke. Good, untuk yang berikutnya kita akan lakukan step and rotation. Oke, yuk mulai. Ha, satu, kanan kiri ya, biar balance. Dua, bagus. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, itu dia untuk pemanasannya. Udah mulai enak badannya, lebih elastis ya. Oke, tarik nafas, buang nafas, kita langsung ke lanjut latihan utama. Latihan utama adalah sit up open leg. Jadi kita di bawah, posisi kita sit up. Oke. Oke, kakinya dibuka gini aja. Oke. Oke, atur posisi. Tangannya di atas, sit up ya. Ini dia, satu, bagus. Dua. Tiga. Empat, lima, bagus sekali. Ini dia enam, bagus. Tujuh, delapan, sampai dua belas. Sembilan, bagus. Atau posisi lagi, suka mundur-mundur. Sepuluh, dua lagi. 11, satu lagi. 12, oke. Oke, agak santai sedikit, kita sekarang tiduran menghadap atas, tangannya diganjel di pinggulnya supaya balance, oke. Yang satu kakinya ditekuk, yang satu lurus. Oke, one leg raise seperti ini. Oke, ready? Yuk, and go. Satu, 10 kanan, 10 kiri. Dua, tarik nafas, buang nafas. Tiga, empat, tarik nafas, buang. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu lagi, sepuluh, bagus. Yuk, ready ya, langsung ganti ya. And go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, relax dulu. Mau dilurusin boleh. Oke, tarik nafas, buang nafas. Oke, kita akan melakukan flipper. Oke, tangannya masih di bawah. Oke, pinggulnya, bokongnya ya, kakinya lurus, and flipper. Oke, satu, dua, core-nya berasa. Tiga, bagus. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sampai sepuluh, sampai dua belas ya, sembilan, sepuluh, dua belas aja, sebelas, satu lagi, dua belas, there you go, dapat banyak. Semakin lama kontraksinya, semakin berasa di area perut bawahnya ya. Nanti kalian akan mendapatkan garis V di sini kalau kalian sering melakukan latihan ini. Oke,
Nah, untuk yang berikutnya kita mulai fokus di bagian area dada. Oke, kita akan melakukan push up. Push up-nya pakai lutut aja. Kalian kalau mau pakai kaki bisa. Oke, kita pakai lutut, yes. On position untuk push up. Yuk, 12 kali ya. Ready, you and go. 1, bagus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus. 8, 9, satu lagi. 10, nice. Oh, 12 aja. Jangan 10, tanggung. 2 lagi. 11, satu lagi. 12, oke, good. Oke, tarik nafas, buang nafas. Push up, open chest. Tahu ya gerakannya ya. Oke. 10 kanan, 10 kiri. Ini agak bisa dibilang sebenarnya kalau 10 kanan, 10 kiri push up-nya itu sendiri 20 kali. Oke. Yuk, jadi agak banyak. Be prepared. Oke, udah siap ya. Yuk. Push up. Dadanya dibuka. 1. Yes. 2. Bagus. 3. Yes. 4. 5. Bagus. 6, oke, kita atur dulu kakinya, suka merosot. 7, 8, 9, dadanya dibuka, yes. 10, oke, 11, 12, 13, bagus. 14, 15, bagus. 16, aduh lumayan nih. 17, lanjut. 18, 19, satu lagi. Oh yes, 20 kali. Tarik nafas, buang nafas, relax. Oke. Core-nya udah, tangannya udah, sekarang bokong. Posisi kita sumo. Oke, kita akan melakukan sumo plank. Minum dulu. Oke, sumo plank, posisi. Kalau squat kita tahu posisinya gini ya, buat kalau squat. Kalau squat itu kakinya selebar bahu, oke? Nah, sumo itu lebar sedikit lagi, oke? Caranya adalah si bokong kita itu didorong ke belakang, perlahan, slowly, dorong. Jadi yang turun itu bokong, bukan lutut. Oke, ini basic knowledge ya. Oke, bukan badannya yang menunduk. Ingat, bokongnya turun didorong ke belakang. Yuk, ready? Terus gini, tahan dulu karena kita akan melakukan ini disebut dengan sumo plank. Oke, hitungan 10 detik, ready? Yuk, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas, buang nafas, lemesin. Kita ulang lagi ya. Ready, yuk, and go. Tahan, 1, tangannya 2, 3, 10 detik aja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagus. Rest. Oke, bagus. Oke, kita akan melakukan sekarang sumo pull. Oke, gimana? Udah ready? Wiggle-wiggle dulu. Oke, yuk, ready ya. Posisi pull and 1, 2, 3, 4, 5, bagus. 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya, 11. Bagus, 12. Rest dulu, kita lakukan lagi. Tarik nafas, buang nafas. Biar ototnya relax dulu. Anytime you ready. Oke. Ready yuk. Kita mulai yuk. Yes. Mulai. 1 sampai 12. 2. Yes. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Yes, rest. Tarik nafas, buang nafas, langsung berasa nih. Ototnya langsung narik semua. Di sini juga, pantat juga, perut juga. Semuanya jadi satu, langsung masuk ke dalam otot-ototnya. Jadi otomatis langsung kelihatan kecil badannya. Karena si ototnya langsung cengkrem gitu ya. Tarik nafas, buang nafas, kita mulai dari awal lagi. Istirahat dulu. Oke. Oke, kita akan melakukan sit up open leg. Dimulai dari bawah lagi ya. Yuk, tiduran lagi. Oke, kakinya dibuka lagi. Seperti ini. Yes, ke belakang. Oke. Oke. Yes, ready. 12 kali. And go. 1, bagus. 2, yes. 3, bagus. 4, 5, 6, 7, bagus. Sampai 12, 8, 9, semuanya dapat core-nya. Atas sampai bawah, 10, terus. 11, satu lagi. 12, aduh di sini anginnya adem banget karena lagi musim hujan tuh anginnya enak banget di luar. Tarik nafas, buang nafas, kita yang berikutnya one leg raise. Posisi tiduran sama kayak tadi. Oke, tangannya di bokongnya, ditahan ya, diganjel. Kakinya naik satu-satu, oke, gini ya, one leg raise. Oke, ready yuk, and go. 1, 2, jangan cepat-cepat, 3, kakinya jangan dibanting, tahan, 4, tahan sampai bawah, yes, 5, jadi kontraksinya pas ke bawah, 6, berasa, 7, 8, 9, 1 lagi, 10, oke, very nice, yang left sekarang, kaki kiri, 1, 10 kali aja, 2, 3, bagus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi, 10, yes, relax, mantap. Oke, gerakan yang berikutnya adalah flipper, relax, tarik nafas, buang nafas, oke, istirahat, oke, yuk, dirapihin lagi posisinya. Flipper, ready, yuk, and seperti ini, go, 1, 2, 3 sampai 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang kita akan latihan untuk dada, oke? Yuk. Kita akan melakukan push up. Oke, pakai lutut aja. Oke, posisi seperti ini. Lututnya tuh pakainya lutut yang atas. Jadi kalau kalian bingung kok kayaknya beda ya bentuknya push up saya sama yang di YouTube-nya. Pakai lutut paling atas. Jadi posisi kaki seperti ini gitu. Enggak begini. Kalau begini kan beda tuh. Kalau begini berasa semua. Yuk. Ready, push up-nya 12 kali, ready? Yuk, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kali, 11, satu lagi, 12. Rest dulu, oke. Kita akan melakukan push up tapi dengan open chest. Oke, 10 kanan, 10 kiri. Jadi total 20 kali push up. Oke, tarik nafas, buang nafas, siapin dulu badannya. Oke, yuk. Masih sama posisinya dengan lutut. Oke. Push up, open chest. Ready, and go. Push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, terus. 10, 11, lanjut. 12, dikit lagi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, satu lagi, 20. Oke, kalau kalian bisa cuma 10 kali, gak apa-apa, rest dulu 2 detik, 3 detik, lanjut. Yang penting total 20 kali. Oke, gak apa-apa. Emang berasa banget kok. Tarik nafas, buang nafas, relax dulu. Oke, yuk kita akan melakukan sumo plank. Posisinya dari berdiri dulu. Oke, kakinya dibuka lebih lebar dari bahu. Oke, yuk. Posisi, bokong dorong ke belakang. A, chest A. Tarik nafas, buang nafas. Oke, tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bagus. Relax, lemasin dulu satu kali lagi. Bisa, pasti bisa dong. Oke? Oke, yuk. Plank lagi. Up, nah gini. Jadi bokong yang ke belakang. Badannya nggak gini. Turunin dikit biar chestnya bisa ke atas. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Oke. Sumo pulse ya. Berikutnya. Posisi sama sumo dulu seperti tadi. Oke. Oke. Yuk. Posisi sumo. Oke. Yuk, ready and pulse. 1, 12 kali ya. 2, bagus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, rest dulu. Tarik nafas, buang nafas, relax. Satu kali lagi. Oke. Oke. Oke, yuk on position. Sumonya. Yuk. Oke, ready? And pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagus. Oke. Tarik nafas, buang nafas. Relax dulu. Oke, relax dulu sebelah. Setelah ini kita akan melakukan stretching. Santai dulu sampai tenaganya pulih dulu. Tarik nafas, buang nafas. Penting sekali diatur nafasnya. Oke. Yuk. Oke, kita stretch langsung dari chestnya dulu ya. Oke, tangannya didorong ke belakang. Chest up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagus. 10. Oke, resep. Oke, tarik. Bagus. Oke, satu lagi. Oke. Oke, untuk quadricep-nya. Tarik nafas, buang nafas. Relax. Satu lagi, ganti. Oke, untuk hamstring. Aku ngadep sini ya. Oke. Kaki yang depan lurus, yang belakang ditekuk, turun, turun, makin tekuk, makin tekuk, makin tekuk. Kita makin ke depan badannya, makin berasa di area hamstring. Sampai betis juga. Oke, ganti. Oke, lurus dan tekuk. Oke, makin berasa karena kita badan kita makin turun. Makin berasa hamstring, jam juga untuk betisnya. Ah, oke, good job. Nah, itu dia latihan kita untuk mengencangkan dada, perut, dan juga bokong. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like.
Oke, untuk latihan berikutnya kalian bisa pilih di antara dua latihan berikut ini. Yes, harus pilih ya, supaya hasilnya maksimal latihannya. Ini dia.